nanti dulu pengendian. Padahal ibu warga Penarung sini. Merasa kecewa dengan keadaan seperti ini? Kecewa. Ini terpaksa mau kemana ini? Pulang aja lagi. Pulang. Ke RT kalau ada. Gitu ya. Jadi ibu tidak tahu adanya pasar murah, pembagian paket sembako murah ini ya? Enggak tahu. Jadi enggak dapat ini bu ya berarti ya? Karena enggak ada kupon. Enggak ada. Enggak boleh berarti ya enggak ini ya? Enggak ada tahu kabarnya. Oke. Katanya enggak boleh. Itu ibu dapat berapa sih enggak? Oh, itu sesuai daftar raskin, Bu. Tapi belum kan dapat, karena raskin dapat. Tapi nggak dapat juga ya. Oh, itu terbatas lah. Subsidi pemerintah Kota Palangkaraya 41.000, sehingga harga paketnya mestinya 141.000 hitungannya. Kemudian masyarakat yang membeli kan cuma 100.000 rupiah. Masih ada yang nggak dapat Pak, yang dari warga miskin memang terbatas apa ini Pak? Karena ini bukan saja diperuntukkan kepada warga miskin, tetapi masyarakat yang membutuhkan ini, kita aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan secara totalitas kepada masyarakat. Namun demikian, kita tetap berharap bahwa kawan-kawan dan keluarga yang memang sangat membutuhkan itulah yang perlu kita layani, gitu kan? Ini membawakan buku, kita membawakan kan?